tomorrow's a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my... Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, nampaknya sedikit memberikan bocoran bahwa legenda bulu tangkis Indonesia, Tony Gunawan, bakal menjadi pelatih ganda campuran negeri jiran. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini tersiar kabar bahwa ada sejumlah pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang mulai diincar sejumlah negara tetangga. Salah satunya ialah Malaysia, di mana BAM selaku PSI-nya negeri jiran dikabarkan bakal merekrut pelatih dari Indonesia. Laman Barian sebelumnya melaporkan bahwa seorang pelatih Indonesia dikabarkan dipilih dan didatangkan oleh BAM demi memperkuat struktur kepelatihan di nomor ganda. Nomor ganda sendiri dipimpin oleh legenda bulu tangkis Indonesia, Reksi Mainaki, yang sebelumnya juga bergabung dengan Asosiasi Bulu Tangkis Thailand dan Hengkang demi menjadi direktur pelatihan ganda di BAM. BAM begitu getol mencari di sektor ganda untuk menggantikan Flandi Limpele dan Paulus Firman yang sebelumnya memutuskan cabut dari Malaysia. Sejumlah nama pun dikaitkan dalam kabar panas ini. Salah satunya ialah Tony Gunawan selaku legenda bulu tangkis Indonesia yang dilaporkan bakal bergabung dengan BAM. Nama Tony Gunawan ikut terseret setelah cuitan menurut salah satu netizen yang mendapat informasi dari orang dalam. Menurut orang dalam, salah satu nama yang masuk radar BAM untuk mengisi posisi pelatih ganda adalah mantan pemain USA, Tony Gunawan. Mengabarkan bahwa Tony Gunawan akan melatih sektor ganda campuran usai Reksi Mainaki selaku pejabat BAM, memberikan kode bahwa legenda bulu tangkis Indonesia itu bakal bekerja sama dengannya.